Hasil pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-7 Rabu 9 Agustus 2023 antara Ran Nusantara versus Madura United dengan skor akhir 3-1 untuk keunggulan dari Ran Nusantara. 3 gol dari Ran Nusantara dicetak oleh Tapinho, Maruoka dan juga Angelo Meneses. Sedangkan 1 gol dari Madura United dicetak oleh Malik Rizaldi. Dengan hasil ini, walaupun mengalami kekalahan, Madura United masih berada di puncak klasemen sementara BRI Liga 1 dengan koleksi 13 poin. Sedangkan Ran Nusantara berada di urutan keempat dengan koleksi 12 poin. Dan berikut ini jadwal pertandingan selanjutnya bagi kedua tim di pekan ke-8. Ran Nusantara akan menghadapi Arema FC Senin 14 Agustus 2023 pukul 20.00. Sementara Madura United akan menghadapi Persija Jakarta Minggu 13 Agustus 2023 pukul 20.00. Saksikan terus keseruan pertandingan BRI Liga 1 hanya di Indosiar dan Video.